Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang JBJ. Semoga video kali ini dapat menghibur Anda dan menambah wawasan Anda tentang berbagai macam budaya kehidupan yang ada di Indonesia. Dan sebelum lebih lanjut Anda menonton, jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dalam mengupas berbagai macam aspek kehidupan yang ada di negeri ini. Oke guys, selamat menonton. Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku dan budaya kehidupan guys, mulai dari Sabang sampai Merauke. Beribu macam keanekaragaman suku dan budaya terdapat di negeri ini. Tak ketinggalan juga di Provinsi Riau guys. Selain fenomena suku anak dalam yang terkenal di Riau, masih banyak lagi desa-desa yang terisolir yang mana kehidupan masyarakatnya juga masih bergantung kuat dengan alam bebas. Seperti pada video saya kali ini guys, kehidupan masyarakat di pinggir sungai ini hampir sepenuhnya bergantungan dengan sungai ini guys. Salah satunya mata pencaharian mereka. Mata pencaharian utama masyarakat di pinggir sungai ini adalah sebagai nelayan atau sebagai pencari ikan guys. Jadi kehidupan di sini sendiri memang jauh dari kata modern. Namun seiring dengan perkembangan zaman, mereka juga tidak bisa dikategorikan dengan masyarakat terkebelakang guys. Karena perkembangan-perkembangan elektronik serta perkembangan-perkembangan teknologi modern, sebagian besar juga telah masuk ke desa ini guys. Walaupun modernisasi itu tidak sepenuhnya merubah sikap, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang hidup ketergantungan dengan alam bebas ini ya, seperti yang kita lihat ini guys, beristirahat di hutan bebas dan makan seadanya bukanlah merupakan hal yang aneh bagi mereka. Namun sebatas ilmu pengetahuan yang mereka miliki, inilah kehidupan mereka yang mesti mereka jalani sampai ajal menjemput guys. Masyarakat di sini menjalankan kehidupan mereka apa adanya guys. Dan karena kehidupan mereka bergantungan dengan air, transportasi air pun mereka miliki. Walaupun hanya sebatas perahu dayung dan perahu mesin guys. Namun hal ini jauh lebih baik dan lebih modern dari kehidupan-kehidupan nenek moyang dan pendahulu-pendahulu mereka. Dikarenakan bukan hanya alat transportasi air mereka yang modern guys, namun alat-alat penangkap ikan pun sudah jauh dari kata kuno.
Oh ya guys, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan masyarakat di sini akan diselalurkan melalui pengumpul-pengumpul ikan yang ada di desa ini untuk dijual ke pasar guys. Dan dari sinilah rantai kehidupan terus berputar. Oh iya guys, pemandangan seperti di video ini tidak sulit kita jumpai di desa ini. Karena jika kita mengintip kehidupan di sini, pemandangan seperti ini akan selalu kita jumpai pada pagi dan sore hari guys. Suara-suara merdu dari perahu mesin pun akan selalu kita dapati di sini guys. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga rekan-rekan merasa terhibur dan bisa video ini menjadi tambahan wawasan bagi rekan-rekan sekalian. Akhirnya, terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.